memeriahkan semarak perhelatan STKH Nasional ke-27. PT Pegadaian Area Jambi membuka stan pameran emas logam mulia dan perhiasan. Berikut informasinya untuk Anda. Ikut memeriahkan semarak perhelatan STKH tingkat nasional Provinsi Jambi ke-27, PT Pegadaian Area Jambi hadir membuka stand dan menggelar pameran emas logam mulia dan perhiasan. Emas yang dilelang merupakan barang-barang gadai dari para konsumen yang tidak melanjutkan kreditnya atau sudah jatuh tempo. Dalam pameran emas ini, harga yang ditawarkan pun kompetitif dan bersaing. Selain itu, pegadaian juga memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin membeli emas tidak hanya secara cash atau kontan, namun dapat membeli dengan sistem cicil atau angsuran. Bagi nasabah yang melakukan transaksi dengan sistem angsuran cukup membayar selisih antara harga tunai jika digadaikan. Ada pula program Gelora Kecil Emas, di mana merupakan program pemberian cashback kepada nasabah yang mencicil emas logam mulia di pegadaian, dengan potongan mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 per gramnya. Semakin panjang tenor, semakin besar denov atau gramnya, maka semakin tinggi juga cashback yang akan didapatkan. Manajer RAHN Cabang Pegadaian Syariah Jelutong Jambi, Taufik Tia, mengatakan, selama kegiatan ini berlangsung, pegadaian juga memberikan undian berhadiah logam mulia. Untuk mengikuti undian, nasabah bisa mengisi formulir daftar harga dengan melakukan scan barcode, atau jika ingin mendapatkan langsung tanpa diundi, nasabah cukup melakukan transaksi atau pembelian emas di stand pameran emas. Gelora Cicil Emas ini adalah program untuk pemberian cashback kepada masyarakat yang mencicil emas logam mulia di pegadaian mulai dari Rp25.000 sampai dengan Rp50.000 per gram. Jadi semakin panjang tenornya, semakin besar denom atau gramasinya, maka semakin tinggi cashback. Nah, khusus di stand bazar kita yang dimulai dari hari Senin kemarin tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 6 Oktober, kita akan memberikan logam mulia. Ya, jadi sifatnya ada dua, ada yang diundi dengan cara mengisi QR code ini, ya, sebagai daftar hadir, nanti akan kita undi secara berkala, kemudian akan kita umumkan atau kita sampaikan kepada pemenang. Kemudian bagi yang tidak mau logam mulianya diundi, pengen dapat langsung tanpa diundi, teman-teman bisa nanti dengan cara bertransaksi, tentunya bertransaksi secara tidak tunai atau cicilan. Jadi cicilan ada dapat logam mulia langsung tanpa diundi. Oleh karena itu, mari bertransaksi di stand pameran pegadaian. Lina Liska, CTV, melaporkan.